Syederalun, BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh membayarkan hutang klaim jatuh tempo dan dana kapitasi kepada sejumlah rumah sakit maupun pusat pelayanan kesehatan dengan nilai Rp198,8 miliar. Ini merupakan pembayaran untuk medio April 2019. Saat ini, terdapat sekitar 87 unit pelayanan kesehatan di bawah BPJS Kesehatan Banda Aceh. 155 di antaranya merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama, sementara 32 lainnya merupakan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Apresiasi kami atas kerjasama, pengertian daripada seluruh pemberi pelayanan kesehatan atas kesabarannya selama ini dalam menangani pasien dialisis. Pelayanan kesehatan itu berada di 5 kabupaten kota yaitu Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar, Pidi dan Pidi Jaya. Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin Banda Aceh tercatat menjadi pelayanan kesehatan yang paling besar dibayarkan klaim dengan rata-rata setiap bulan mencapai Rp30 miliar. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV.